Langsung ke tengah ada Gilang di sana pemain nomor 1 Ovan berputar dengan saudara. Oh, bolanya rupanya ke belakang tribun. Oh, banyak bolanya. Arifu berhadapan dengan saudara Dani, namun dihadang saja dari Rizal kembali pas lebih bola. Nomor 2 angkat labu. Siapa yang dituju Andre maksudnya? Namun masih kandas kembali Rizal di sana ada JK. Masih JK dari box sampai nomor ke tengah. Namun dihadang nomor angkat. Rupanya handball apa di luar atau empat pemain. Aja Jaya angkat jebret. Oh, ditepis saja Sekar. Angkat langsung. Hampir terus angkat Andre. Tidak ada pemain. Ada lagi Arifin. Sabzul Arifin di sana ada Bambang angkat dan namun bola ada Jani kembali di sana. Gilang maju ke depan. Di sana ada Rizal dari box satu ini. Dicair kembali. Zain dari box satu. Di Ibnu Bangka kembali dari box labu. Umpan ke Aldo. Apakah bisa dikejar oleh Aldo? Bisa memeluk bola. Samsir Ma'arifin ke teman. Umpan ke Andre. Namun bola terlalu keras. Sehingga bola yang dikasih kembali oleh box satu ini. Masih Jigri. Nomor punggung angka. Ada sebelah sebelah kanan Aldo. Masih Aldo. Angka lebih tinggi. Mendapatkan kartu kuning oleh Bapak Wasit dari Kabupaten Lajar karena berpunggung sebelah. Saudara Ipong dipanggil oleh wasit sehingga mendapatkan kartu kuning. Oke, buat Bapak Umi dari di Bapak Pengembang telah selesai. Masih skor 0. Ada Rizal. Rizal masuk bola kembali. Di sana Zain serangan balik dari blok sapi ini. Masuk blok sapi angkat lambung tinggi. Di sana ada Ibnu. Ibnu bermain pajar. Masih pajar. Masih pajar. Di sana ada pembawa Dedi. Masih Dedi. Ada Anggi. Maju mundur saja Anggi. Di sana ada Gilang. Gilang ke tengah. Namun kandas di kaki dari. Nomor punggung 20 ini saudara Bambang berhadap Ipong. Namun rupanya saudara Bambang dapat punggung 20. Anak Dede. Hampir kembali satu saja. Namun bola untung tidak ada yang jangan pelanggaran ini nomor 12. Langsung berjumpa Ibnu terawas. Ibnu satu lawan satu jebret. Saudara Ibnu. Rupanya penjaga gawang. Apa sih itu masih kembali ini masih boleh dikasih kembali tidak ada nomor punggung 8 kalau tidak saya yaitu iya. Namun di sana ada Edo masih yang pemain yang baru masuk ini Zaza masih ada bola ini Gilang Samsul Arifin yang dituju ada Dani ada Edo kembali nomor 16 keluar dilakukan oleh main dari Jepang. Oke, kita lanjutkan. Ada Ion nomor 8. Di sana ada Zain. Wildan yang baru masuk angkat kembali. Dan di sana Dani. Rupanya mengkontrol pemain dari blok Rabu ini. Aldo datang lagi masih. Rupanya apa itu satu profesi ya. Itu satu profesi pemain
Kabjani. Rupanya yang kokoh buat tenang yang dipuji aku. Namun belum bisa dikejar oleh saudara Rizal. Oh masih banyak pelanggaran atau lemparan. Kita lihat dulu. So skor masih 0-0 berarti. Hai Jay. Sudah dibakar dua pemain. Ini siapa gerakan 14 dan 17 Saudara Jaya Satri. Apakah bisa Anggi Lampung tinggi. Masuk. Kita kembali. Masih nomor 3 dibayang oleh Ion. Masih pong jepit. Ah utang ada om. Masih umpan ke belakang di sana jaja angkat masuk habis tidak ada pemain dari rupanya tim medis untuk masih jadi ada dadang saudara Sagri saling mengejar Zain angkat Zain umpan Farhan yang bermasuk Farhan ada Gilang namun apakah Gilang bisa mengejar rupanya keluar dengan penjuru Lampung tinggi dan untuk di sana ada JK jebret pembantu pemain ada Gilang di sana Anggi nomor 2 di daerah sendiri Anggi siapa yang berlaku masih Anggi pencetak gol ini masih namun bola menyamakan sudah berjalan 1-0 angkat Lampung tinggi ada pas sayang sekali tendangan dari blok satu ini masih serangan balik Aldo masih masih boleh dikasih kembali blok satu masih blok satu Jigre angkat rupanya sudah tergeletak penjaga gawang masih tidak terlihat namun kepada pendidikan sosial Aldo nomor 3 sudah lakukan Aldo masih Aldo yang paling Dani masih boleh kembali gila Wildan membentur di sana ada Opa masih Jikri siapa kenalan saudara Jikri nomor 4 mendapatkan kartu dari Kabupaten Majalengka iya masih aja untuk atik masih lolos saja mencari teman umpan ke Zain di sana dia pemain blok satu siapa yang dituju adalah Farhan nomor 15 namun lebih dekat dengan William aja ini Jikri tengah terus Anggi kembali di sana ada Aldo terus satu lawan satu Ansu Arifin dan Dadang namun bisa di keluar sehingga tendangan laku masuk bang Jigi Lampung di sana itu dan satu sana ya masih Edo bisa dikembang umpan ke belakang di sana ada Jigri masih Jigi angkat Samsul Arifin umpan hampir kembali bola bisa dikasih kembali oleh kesebelahan blok satu ini tiada mangkat ada Opa di sana Ipong Aip yang dituju umpan-umpan yang cukup bagus dari Aip ini angkat membentur pemain dari blok Rabu Anggi namun bisa disambut oleh Bang Jigri untuk menyamakan menggempur terus dari blok satu ini Jigri siap yang tujuh Andrea namun bisa dari penjaga untuk kesebelasan dari blok satu siapa Satri lakukan sudah di sana ada Satri angkat umpan siapa yang tujuh Aep masih Aep namun ada Anggi langsung ke tengah dada umpan ke Zikri Zikri teman langsung jebret angkat Ibu di sana ada bisa cukup rupanya pemain dari blok satu sudah berada di kotak sebelasan dari blok Labu ada
Al-Khawfah.